ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer setiap hari semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Flip atau pembuka tasnya itu berbeda-beda, tapi di situ sebetulnya mudah aja cara membukanya. Oke, kita bahas satu persatu. Jika Anda membeli tas yang flip atau covernya seperti ini cara membukanya bagaimana sih? Di sini ada yang namanya dua buletan. Silakan kakak letakkan jari telunjuk dan juga ibu jarinya. Ini baru ini ditarik terbuka. Terus menguncinya bagaimana? Dimasukin, ini ditarik, lalu dilepaskan. Dan dia terkunci, oke? Ini tidak bisa dibuka. Jadi bukan ke arah luar, tapi ke arah dalam seperti ini. Ini ditekan, tekan, oke, lepas. Dimasukin, ditekan, dilepas, dia terkunci. Oke, jadi buka tutupnya harus ininya ditekan ke arah dalam. Kelihatan ya pergeserannya ya. Itu dia cara yang namanya untuk membuka flip yang seperti ini. Oke. Lalu ada lagi ini untuk tas seperti ini, cara membuka ininya bagaimana? Nah, di sini ada yang namanya merek Shopee-nya. Kalau di sini ini mudah aja. Di sini ada yang namanya besinya seperti ini. Ini. Jadi kakak tinggal yang namanya begini saja. Tunjuk di sini, tekan ke arah dalam. Akan berbunyi lalu terbuka. Oke, mengunci tinggal ditekan aja, tidak usah ditekan ini kedua-duanya. Membuka, buka, menutup, tinggal. Nah, membuka, oke, menutup, oke. Kalau tanpa ini ya ditekan itu tidak mau terbuka. Oke, begitu ya cara membukanya ya kakak. Lalu yang selanjutnya adalah contoh seperti ini. Kalau ini mah gampang banget, tinggal dibuka seperti ini, dia akan keluar. Dimasukin seperti ini, ditekan seperti ini, keluar. Dimasukin seperti ini. Oke, keluar, masuk. Oke, itu dia yang namanya review dari kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.